Hello everybody, welcome back to this channel. This is a free channel for you to learn English. Still with me, Manda, your favorite English teacher. Before we go to the lesson, please subscribe to this channel so that you won't miss the next post. Are you ready? Let's get started. Toy grammar, tenses. Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Dalam video ini, kita akan mengelompokkan tenses menjadi tiga waktu: present, past, dan future. Yang pertama adalah present. Present akan kita bagi menjadi tiga kategori, yaitu simple present, present continuous, dan present perfect. A. Use simple present for routines, habits, or things that are always true. Gunakan simple present untuk kegiatan rutin, kebiasaan, atau hal yang selalu benar. He takes the subway to work every day. Kalimat ini bermakna, dia selalu naik kereta bawah tanah untuk bekerja setiap hari. Perlu diingat bahwa ini adalah regular activity, atau aktivitas yang selalu terjadi dalam waktu yang beraturan. Kata kerja dalam kalimat ini menggunakan imbuhan S, karena subjek dari kalimat ini adalah he. Dalam simple present, subjek he, she, it selalu memiliki kata kerja dengan imbuhan s. He takes, she takes, it takes. Sementara subjek I, you, we, they kata kerjanya tanpa imbuhan s. I take, you take, we take, they take. B. Use present continuous for an unfinished action. Gunakan present continuous untuk kegiatan yang belum selesai atau yang sekarang sedang berlangsung. He is attending a meeting. Dia saat ini sedang menghadiri sebuah pertemuan. Ketika kalimat ini diucapkan, kegiatan ini sedang berlangsung. Use present perfect for a situation where things that happened in the past have a result in the present. Gunakan present perfect untuk sebuah situasi di mana hal-hal yang terjadi di masa lalu mempunyai akibat pada masa sekarang. Keterangan yang sering muncul dalam present perfect adalah just, not yet, for, since, ever, never, first time, second time, this week, and so far. He has just finished his lunch. Dia baru saja menyelesaikan makan siangnya. Kalimat ini bermakna, dia telah memulai makan siang sejak tadi dan baru saja selesai. Kelompok waktu yang kedua adalah past, dibagi menjadi tiga, simple past, past continuous, dan past perfect. A. Use the past simple for something that was finished in the past, usually with a past time phrase. Gunakan past simple untuk sesuatu yang telah selesai dilakukan di masa lalu. Biasanya dilengkapi dengan keterangan waktu untuk masa lalu. She attended several conferences in Europe last year. Dia menghadiri beberapa konferensi di Eropa tahun lalu. Attended adalah past verb atau kata kerja bentuk kedua. Aktivitas ini telah terjadi di masa lalu dan tidak berhubungan dengan masa sekarang. B.
Use past continuous for an action in progress at a specific moment in the past. Gunakan past continuous untuk sebuah action yang sedang berlangsung pada waktu yang pasti di masa lalu. She was working late last night when her boss called. Dia sedang bekerja lembur tadi malam ketika bosnya menelpon. Ada sebuah aktivitas yang panjang, yaitu was working late, dan dipotong oleh sebuah aktivitas pendek, yaitu her boss called. C. Use past perfect for something that happened before a certain point in time in the past. Gunakan past perfect untuk sesuatu yang telah terjadi sebelum suatu titik waktu lampau. She had finished the report when the power went out. Dia telah menyelesaikan laporan ketika listrik mati. Titik waktu lampau yang dimaksud adalah when the power went out. Laporan yang dimaksud sudah diselesaikan sebelum listrik mati. Kelompok waktu yang ketiga adalah future. Use of will and other words with future meaning. Penggunaan will atau kata-kata lain dengan makna future. A. Use will to express intention or announce a decision. Gunakan will untuk menyatakan tujuan atau mengumumkan sebuah keputusan. Okay, I will accept your offer. Okay, saya akan menerima tawaran Anda. Dalam kalimat ini, si pembicara mengutarakan keinginan untuk menerima tawaran. B. Use be going to for future actions and events already planned. Gunakan going to untuk perbuatan atau kejadian di masa yang akan datang yang telah direncanakan. They are going to attend the conference this year. Mereka akan menghadiri konferensi tahun ini. Mereka sudah mempunyai rencana itu. C. Use present simple instead of future tense in subordinate clauses that have future meaning. Gunakan present simple, bukan present future, untuk anak kalimat yang menerangkan kalimat future. The moment he arrives, we will leave for the airport. Ketika dia tiba, kita akan berangkat ke airport. Klausa utama dalam kalimat ini adalah we will leave for the airport. Sebuah kalimat future. Klausa yang menerangkan adalah the moment he arrives. Klausa penerang ini menggunakan present verb atau verb 1, bukan future verb. It's time for the exercise. Incomplete sentences. Choose the word or phrase that best completes the sentence. Number 1. We will start when he blah 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 ready. The answer is D, is. The complete sentence is, we will start when he is ready. Klausa utama dari kalimat ini adalah we will start. Klausa penerangnya adalah when he is ready. Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwa klausa penerang dari klausa future adalah simple present. Number 2. I blah 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 him when he came in for a job interview a week ago. The answer is B, met. Met adalah kata kerja bentuk kedua. Kita memilih met karena di kalimat itu terdapat kata came. Came adalah bentuk kedua dari kata come. Number 3. So far, there blah blah blah. No word from them about the budget. The answer is D, has been. So far diartikan sejauh ini, bermakna waktu dari masa lalu sampai dengan saat ini. T.
tense untuk menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang adalah present perfect. So the answer is D, has been. Number 4. When I went to her office, Mary blah 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 her desk. The answer is D, was cleaning. Keterangan pada kalimat itu adalah when I went to her office yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oleh karena itu, kata kerja untuk subjek Mary juga harus dalam bentuk verb 2. Ada sebuah aktivitas panjang yaitu Mary was cleaning her desk yang dipotong dengan sebuah aktivitas pendek yaitu when I went to her office. Text completion. Choose the best word or phrase for each blank. From the store manager to all employees. I have recently received several complaints from customers about staff behavior. They blah 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 that staff members ignore them inside the store. What should be in the blank? The answer is B, have complained. Have complained dipilih karena complaint diberikan pada masa lalu tetapi mempunyai hasil pada masa sekarang. As you know, our policy is for all employees to greet customers and ask if they need blah 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 even if they do not ask for it. What should be in the blank? Based on the context, it must be C, assistance, yang bermakna bantuan. This makes our customers feel valued and important. Vocabulary use. Fill in the blank with the appropriate word. Number 1. I believe Sarah is probably the best blah 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 for the job. The answer is A, candidate. I believe Sarah is probably the best candidate for the job, yang bermakna aku percaya Sarah mungkin kandidat yang terbaik untuk pekerjaan ini. Number 2. I am quite sure this business idea will be a huge blah 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 and make us money. The answer is C, success. The complete sentence will be I am quite sure this business idea will be a huge success and make us money. Yang bermakna, aku cukup yakin ide bisnis ini akan menjadi kesuksesan yang besar dan mendatangkan uang bagi kita. Number 3. The board of directors will hold their blah 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 meeting on Friday. The answer is D, annual. Annual adalah bentuk adjektif yang bermakna tiap tahun. Kita membutuhkan bentuk adjektif untuk menerangkan kata benda meeting. The complete sentence will be the board of directors will hold their annual meeting on Friday. Yang bermakna dewan direktur akan mengadakan pertemuan tahunan mereka pada hari Jumat. Number 4. This notice from the client will surely ease your blah blah blah. The answer is A, concerns. Concern bermakna kekhawatiran. The complete sentence will be this notice from the client will surely ease your concerns. Yang bermakna pemberitahuan dari klien ini akan melegakan kekhawatiranmu. Do you want to have more exercise to measure your comprehension? Please visit the link on the description box. You can answer the exercise and see your score. Don't forget to like and subscribe to this channel. Have a nice day and see you on the next video.